Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di Monke MX Channel ya. Nih hari ini kita satu motor udah beres ya, yang pesenannya Iki yang di daerah Subang ya. Oh iya, yang sebelumnya belum tahu apa motor yang hasilnya sebelumnya ada di channel. Bukan di channel, di video di atas ini ya. Ntar saya cantumin, oke? Nih hasilnya kayak gini. Bagi yang mau pesan langsung aja ya WA atau DM ya. Dan jangan lupa di subscribe, like and comment, dan di share ya videonya, biar kita tambah rajin lagi nge-share-nya ya. Tuh hasilnya kayak gini. Ini motor CRF 150L ya, yang taunya sih sama-sama aja. Oke, kita review satu-satu ya. Nih, di bagian tangkinya kita dibikin custom ya. Nih, custom dari bahan plat ya. Terus joknya juga bahan plat, cuman si busa joknya apa sih, kulit joknya tuh pakai yang punya hard grafik ya. Sorry guys tuh. Ini kita CRF 150L ini kita pakaikan body Husky yang tahun 2018 ya, yang 250 cc. Ini pastinya versi supermoto nih. Foto ganteng nih, nggak terlalu mahal bikinnya. Knalpotnya pakai knalpot Noriformi yang Torx ya, khusus buat CRF 150L ya. Oh iya, tangkinya ini udah sistem injeksi ya, jadi nggak terlalu ribet ya, jadi tinggal pasang aja kalau mau pesan ya. Ya paling ntar pasang dudukan-dudukannya. Di video sebelumnya kan udah kita bikin ya. USD-nya masih standar. Si armnya kita pakai arm apa? Yang KTM yang replika ya. Cuman ini yang model biasanya, yang bukan replika yang Super King-nya ya. Kita lihat di samping kiri ya. Seperti kayak gini guys. Wah, udah ini mah otomotor fuckboy. Banyak pakai ban Maxxis dua-duanya. Cuman saya nggak tahu masalah ukuran ya. Pelaknya 17-17. Dan ini belum di board up ya, masih standar. Ini kita pasang kapal radiator ya, biar ketutupan aja. Meskipun fungsinya nggak ada fungsinya, kan harusnya ada radiatornya. Bagus lah. Ya, auto viral nih guys. Udah kayak SE, apalagi kalau kaki-kakinya pakai SE. Makin kayak SE banget. Kita bikin joknya dibikin rata ya, jadi biar sesuai ini aja, sesuai modelnya kan harus kayak gini. Dekalnya ini kita dekal pakai yang dekal hard graphic ya, bahannya yang premium ya, lumayan tebal ya. Ini si panelnya Iki, spakbor belakangnya.
kita lihat dari belakangnya. Tuh. Yang bagi penasaran suka ada yang nanya, "Om, bokongnya dong kirimin fotonya." Nah, sekarang nih sama saya video ini. Nih. Bokongnya kayak gini nih. Sama-sama aja sih. Kalau kata saya mah. Ya ntar ini tambahan aksesoris pakur belakang ya, biar lebih mantap, biar lebih bagus. Soalnya tadinya mau diganti pakai spakbor lagi, cuman ya nunggu aja orangnya aja ya, takutnya salah ntar pas pasang salah. Si posisi knalpotnya nih udah keluar ya, jadi kelihatannya dari kiri dari kanan bagus loh. Apalagi kalau knalpotnya lebih gede ya, bisa lebih mantap. Kita lihat posisi dari atas ya. Tuh. Kayak gini guys posisinya ya. Tuh. Nah, stangnya, oh iya ini stangnya kan ini posisi si CRF150R. Si risernya kan biasanya ke belakang. Karena pas saya pas lihat kemarin tuh terlalu ke belakang si risernya. Sama saya dibalikin nih. Jadi ke depan, jadi biar si USD sama stang nggak terlalu ke belakang. Jadi hasilnya kayak gini tuh. Jadi nggak terlalu ke belakang, biar enak dipandang aja. Oke, sekali lagi jangan lupa di like and comment. Jangan lupa juga di subscribe ya. Dan di share juga apalagi videonya ya, biar orang lain pada tahu bahwa di channel ini kita custom custom motor, berbagai motor ya, yang orang lain mimpi kita bisa wujudkan ya. Tuh. Tingginya ini lumayan lah tinggi, nggak terlalu tinggi banget. Harusnya sih kalau supermoto tinggi biar ngepas. Ininya engine-nya pakai ini lagi, pakai kondom lagi. Engine gun bukan kondom. Sorry guys. Udah nih auto mantap nih kalau dipakai touring, guys. Nih. Stangnya pakai pro taper biasa. Mantap, apalagi kalau kita dikebawahin nih. Wih, mantap cuk, tapi ya wih. Nih, di sini kita tetap aja ya, semua motor kita bikin pakai bracket lagi biar kita nggak ngerusak bawaan rangka motornya ya. Dan kalau misalkan dirubah lagi kan nggak terlalu ribet, tinggal bongkar doang. Kalau di las-las gitu kan ribet, ntar ngerusak rangkanya. Malah kalau ngerusak rangka kan kekuatan rangkanya mengurangi. Oke, yang mau pesan langsung aja ya di DM atau WA yang di bawah ini ya. Kita langsung pas respon kok kalau WA ya, kecuali kalau IG. Soalnya saya jarang buka IG, bukan jarang, kalau ada waktu kita buka. Makanya kalau misalkan setiap saya siaran langsung aja ditanyakan, jangan di DM, jadi biar langsung aja gitu kalau pengen cepat. Gimana menurutmu? Komen di bawah ya, menurut anda-anda yang nonton. Atau kritik, saran, masukan, boleh langsung aja komen ya. Mantap nih. Ini kita bikin pertama ya di Indonesia yang bikin Husky Varna yang bisa PNP ke CRF150L ya. Karena ini basicnya rangka tunggal, jadi nggak terlalu ribet gitu. Jadi modelnya nggak gimana ya, kalau kayak KLE kan lumayan agak susah. Soalnya kan dia basicnya delta box,
Kalau ini kan basicnya rangka tunggal, jadi enak, gak terlalu menceng jauh dari motor aslinya. Ya, tinggal kita bikin tangkinya full pump, udah beres. Kendala yaitu bikin tangki ya harus ngepas banget dari bikin full pumpnya gitu. Kita nyalain dulu ya motornya. Soalnya di kemarin-kemarin Om nyalain motornya Om. Ini sama saya nyalain. Masih standar. Kita di brap dulu bentar ya. Seperti itulah suaranya ya. Kalau belum di brap, cuman diganti si dia ini doang, IC-nya pakai BRT. Paling segitu aja ya review dari saya. Semoga aja modifan saya menjadi inspirasi kalian buat bikin apa lagi atau mengisi inspirasi. Ya, syukur-syukur ada inspirasi yang sama dan terwujudkan di channel ini ya. Nah, buat ntar komen aja ya, kita mau bikin apa lagi. Ntar sesuai voting kita akan bikinkan ya. Dan jangan lupa di subscribe, like and comment, dan di share ya. Mudah kok, tinggal di subscribe aja, nggak perlu ribet. Bayar dengan subscribe aja udah cukup, apalagi di share ya. Kalau masalah harga langsung aja ya di WA atau di DM ya. Oke, paling begitu saja ya. Saya Mon KMX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.